Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai proyek terbesar di dunia saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Nasional Persatuan Real Estate Indonesia ke-17 tahun 2023 di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta pada Rabu siang. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berani memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan untuk membuka sentra ekonomi baru di Indonesia. Presiden kemudian menawarkan kepada para pengusaha untuk ikut mengembangkan pembangunan IKN. Presiden bahkan menyebut saat ini ada 34 ribu hektar lahan di IKN yang sudah bisa dibeli. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita juga berani membuka sentra ekonomi baru yaitu IKN. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara. Dan nanti ada Pak Doni dari otorita IKN per 27 Juli yang lalu 34 ribu hektar lahan sudah bisa dibeli. Dibeli itu, enggak ada gratisan di sana. Harganya berapa tanya ke Pak Kepala Otorita, ini peluang,